Calon BN Parlimen Gua Musang Tengku Razali Hamzah menyifatkan PRU 15 adalah detik sebenar untuk rakyat melantik pemimpin yang benar-benar berupaya menjadi pengurus negara. Sesiapa sahaja yang dipilih perlu mampu mengangkat martabat dan memakmurkan negara, seterusnya menjadikan Malaysia dihormati pemimpin lain di peringkat antarabangsa. Dia seseorang yang mesti memiliki kekuatan dan bukan seorang boneka yang begitu lemah dan tidak memiliki kekuatan jati diri dan mudah tunduk kepada tekanan. Jelasnya, pemilihan pemimpin perlu dilakukan dengan berhati-hati kerana ia penting dengan memenuhi kehendak dan aspirasi rakyat. Ia jelas kerana sepanjang tempoh berkempen, pelbagai isu telah dibangkitkan, malah tidak kurang juga dengan janji dan harapan untuk rakyat yang perlu ditunaikan. Oh, bisa, sungguh, okay,